Purbalingga sih katanya apaan, Mas? Hah? Mas deh. Purbalingga. Pura-pura bahagia. Aslinya enggak. Sudah lelah. Habis makan, Cok. Jadi loyo nih. Ngantuk ya? Iya. Sampai kelas 4 sama rantuk. Jam 16.14 sampai kelas 5 tapi tendanya full. Duluan dong. Spotnya full. Sudah hilang aja dari tadi nih. Gua mau pas dia tunggu, Mas. Iya. Itu kata duluan dong. Ambil air di mana, Mas? Mana? Jauh mendaki gunung lewati lembah. Ada video enggak, Kon? Jauh ya? Enggak. Boro-boro. Boro-boro mau video coklat aja ngeri mau naik, gua yang naik. Gua tunggu di bawah. Oh, jalur keras. Wah, keras. Batu-batuan berlumut, membuat licin. Pasti Anda lapar nih, udah ada nih. Ya. Enggak, gua pengen ngopi. Ngopi. Ya, silakan, Pak. Tadi katanya enggak usah. Kata siapa? Lu. Tenang-tenang aja, Bro. Ini tuh nyalain, Le. Abis selesai masak, guys. Abis lagi makan. Lagi makan nasi ya. Iya. Kita makan kentang saja. Lagi makan apa, Bro? Nasi. Nasi ini. Nasi Yoshinoya teksturnya beda. Wow. Baru ngerasain saya. Pakai agar tadi. Saya pakai agar, enak banget. Makasih ya, Penjol. Mas Gal bawa nasi namanya apa? Kumi, rekomend nggak? Rekom banget. Kan nggak di endorse. Oh, nggak di endorse. Nggak boleh. Karena 10 orang, yang harganya 15.000 satu saset, dah. Semua pasti pada tahu kok. Jadi besok kita mau sampai jam berapa, guys? Jam 5. Hah? Jam 5? Abis subuh ya? Jam 5. Bangunnya jam 3.30 atau jam 4 ya? Buat masak. Paling makan roti ya, itu aja enak berasa roti. Pulang besok gimana? Jam berapa kita beres-beres? Nyampenya? Ya, cukup kenyang gua. Nasi lu gak habisin? Enggak, minta lagi kalau mau. Gak mau habisin ya? Enggak. Apa lu gak habisin? Anjay. Iya. Boleh. Oke deh, dilanjut. Nanti kita mau masak mie lagi ya. Oh ya, pakai mie dan. Nah, sekarang jam 4:30. Kita sarapan. Buat siap-siap. Tetap samit ngarep mie. Oke, boy, kerembus lo, boy. Gimana, boy, mie nya, boy? Enak. Mie warkop ke, boy? Terus ya. Thank you.
sendiri juga berdua sama teman perempuan. Cuman enggak pakai order, jalan sendiri. Setuju kita break 6 ini. Enggak di endorse jadi balik. Mau enggak nyol? Udah nih. Belum biar pertama kali di sini. Biasa enggak itu. Ya udah. Enggak kayak gitu. Gas, gas. Kan sampai dari Sulawesi ya. Dia katanya kita itu lintas ekstrim. Jarang orang berani lintas. Apa? Burning benjol. Burning benjol. Lintas juga. Ternyata nggak bisa. Turun dulu baru naik lagi. Bapak benjol. Grind bisa ini bisa lintas. Itu banyak banget ya, tenang gue tau jerang lembah lo itu saya ke lembah Ben anniversary ada 6.20 pos 8 ada pelangnya kan pos 5 menit doang cu iya deket iya ini pos 8 kan belum belum oh bukan bukan revisi revisi aku sih kalau kan dewi niatnya Pak Dewi tapi janjian ternyata kau coba jalan ke Bandung kau nggak kejujuran itu dong bro kenapa guys mantap guys 9 ki sembilan ke atas santai banget kita jalannya. Pos berapa mas nyol? 9. Pos berapa? Berapa? 9. Ramai kali. Orang semua itu. Penjol pasti pakai jaket lagi. Sampai pos 9 bro jam berapa? 6.42 jadi tadi bener pos 8 gak jadi direvisi kita mau rest dulu 15 menit sampai jam 7 baru kita lanjut jalan kira-kira nyampe puncak jam 8, sekarang 6.45 puncaknya berarti itu jalan lagi iya ada tuh di balik batu itu tuh ada udang di balik batu gimana running ke sini mas? Ya enak sih jalur treknya bersahabat tadi emang start jam berapa running mas? Jam 2 pagi tadi 2 pagi? Iya saya baru mulai running start jam 2 pagi sampai sini jam jam 2 pagi udah boker berapa kali mas eh? Sekali mas eh. Dua sekali doang ya? Iya bukannya dua sekali sama di base camp yang baru nyampe? Enggak, gua gak boker anjay yang dibawa pipis dong? Iya oh. Ini dia hello my friend so now we're manusia right yang aura post 9 yang auranya, auranya negatif. Iya, dark aura. But I always luck. Luck on my side. Ya, dia bapak anak dua. Bapak anak dua. Iya, aku orangnya buat anak. Alhamdulillah, pendakian kali ini jalurnya bersahabat, cuaca bersahabat. Puncak. Satu doang satu orang doang enggak bersahabat. Sahabat. Gua sahabat alam gila, lu pada lupa. Apa tadi so asik banget? Apa kan agri bisnis? Vegetasi nih mas, kejelasannya vegetasi semua orang juga tahu. Ponakan gua nggak tahu, 2 tahun umurnya. Bilang, oh meneliti hidroponik tuh ini. Ya, gitu. Jambe itu mah hidroponik. Nih, kenapa gua pengen ngajakinnya kesini? Kata siapa kan gue yang ngajakin? Enggak, maksudnya nanya. Udah ada gila-gilanya lu. Dia nanya. Lewat mana Jol? Oh Bambangan. Bambangan ya, ya. Pak Guci. Oh itu dia tuh. Tapi gue bukan. Gue tapi bilang Bambangan. Gue males. Bambang. Males trek summitnya kalau Guci.
webbing. Oh itu. Manjab. Tapi gue emang pengennya lewat Bambangan, bro. Pengen lewat Samarantu. Semua juga Bambangan. Tadi mau ngecamp Samarantu mah. Yang tadi juga ada ngecamp. Samarantu sempit banget, bro. Iya. Mau 3 hari 2 malam kita turun camp lagi Samarantu. Hmm? Gak ada cukup. Ya, aduh bahaya banget. Woi, woi. Tangan anak gue jauh. Kapan batu? Kenapa itu? Hmm? Itu mah dulu. Bercandaan gue mau penjol itu yang kita lempar. Iya. Kita lempar ke sana mentalnya ke penjol. Kagak dilempar-lemparin. Rocks! Batu, batu, batu. Cek dulu. Waduh, gue turun dulu. Iya, gede banget lagi batunya yang ngelinding. Emang kepala gue ngelinding ke bawah, anjing. Makanya botak. Digeserin kalau ada batu. Kepala gue mahal, bro. Berapa? Kepala gue mahal, bro. Luffy lu, Luffy lu. Kepala gue mahal. Udah berapa billion? 8. Berarti ke atas belum sejam. Sejam harusnya. Sejam ya. Gua waktu itu enggak nyampe sih sejam. Lu Pelanjang. Lu inget Merapi enggak atasnya, bro? Iya. Tapi lari. Aduh gimana? Wis, mau naik dong gitu dong. Apa apa? Lembah lu ya. Ya nyampe atas. Siapa yang siapa yang bisa bikin jam 8 sampai jam 5? Siapa yang bisa jam 8? Kemarom. Pas waktu agak sih kita kagak ada yang gua nanya dulu mau jam Angel. Jol, jam berapa Jol? Jam... Iya, jam... Sekarang udah bangun, udah masak rumah kita masih masak. Minyak enak lagi. Emang gue maunya kayak gitu, minyak atu-atu. Sekarang kan bangunin gua. Jam 4 Jol, gitu. Masak Jol. Udah bangun, pegel banget gua. Abis tahu-tahu Arum di pinggang gua, cok, palanya. Anjing, kata gua, Arum merosot. Gue mimpi apa malam? Jadi ya, di sini juga aku. Iya, lagi ngeken. Aneh banget. Gue masak kan. Terus enggak sengaja gue masaknya pakai piring karet gitu. Terus meleleh piring karetnya. Padahal lu enggak lu ngamuk gitu enggak terima gitu. Gitu ya udah gue beli aja langsung apa-apa. Sampai deg-degan gue, sampai emosi. Oh, kayak marah beneran ya. Iya, terus gue bangun, gue tahu itu mimpi, coy. Iya, masih marah ya. Abis itu gue bangun nanya dia, "Jo, jam berapa?" Itu gue abis mimpi itu. Iya, yang nanya gue jam berapa kan terus gue jam 4 kurang 4 kurang 15. Iya, gue terus gue bangun. Artinya lu kesel sama Tejo. Kagak cuy. Ibu saya udah sekarang berdua. Woi. Waduh, pala lu. Iya, gitu mah ini. Cuma enggak tahu satu lagi sebelumnya ini aneh juga cuma gue lupa. Iya, benar. Yang itu yang paling ingat yang itu. Itunya itu gue bukti. Kayak marah beneran. Iya, marah-marah beneran. Gue lagi nonton. Gue pada mau tidur, gue nonton dulu. Orang dikat seperti itu. Nonton Ancika gue. Oh lu makannya Dilan soalnya. Iya. Gua inget coklat Dilan kan. Kayaknya gua ada film dah. Ancika masih ada di HP gua. Bener. Kayaknya. Apaan? Coklat Dilan. Di depan. Ini tamanya Bonyu. Oh nyebut yang ngebeg apa? Alam beneran. Ini. Oh ini. Iya. Oke guys. Kita makan coklat. Gue mau nyobain lo biar jadinya tahu nih. Gue gak boleh bilang. Boleh, lu roti aja gue gak boleh makan. Ntar tinggal gue bilangin sama orang-orang yang bawah turun. Bang, tadi tendanya diminum airnya enggak? Iya. Asal minum aja sih. Kalau lu, boy, kan gue lagi main game ini. Kalau kita air banyak aja. Gak tau, son. Dan kalau gitu kasih yang orang nggak ada air soalnya. Don't forget your root. Iya gede, nggak ada turun angkanya. Oh berarti root lo ini maling ya? Iya, lu baru tahu loh. Brother kita mana nih? Dia duluan apa masih tidur sih? Duluan. Tapi kayak tidur, enggak sih. Gue ketemu Mawang di sini, orang yang mirip Mawang, yang rambutnya gondrong, yang gue foto, iya di sini, yang umai, itu cok, gue ketemu Mawang di sini, cik, bang Mawang bang gitu, bukan gitu, gondrong banget gondrong, iya lurus lah, iya gondrong lurus, kayak di rebonding anjir, nggak muat loh.
Bentar aja disebut sedikit. Mau penjol bang? Terus? Mau penjol. Dia emang seniman bro. Seniman kan kayak Dede Inun. Kagak kayak dia minum kayak makanan aja puncak kan. Buset makanan. Dede Inun mah ini makanan ya, tuyul. Ratu Jin. Dia bikin patung coy gue ngeliat ya selain bisa, itu. Bisa, dia, bikin patung semuanya lupis, bisa dia. Semuanya nato, bisa kayak. MX. Iya benar naik. Ikan purba, ikan purba yang di singkong. Gamelan. Iya. Dia multitasking anjing. Makan sendal anjing. Pakai sendal dari ini kikil. Cuma nato doang tuh dia kagak bisa tuh. Bisa nato. Awalnya dia kerjain nato. Bukan nato. Makanan nato tuh yang dari Jepang tuh. Oh. Kagak masuk. Enggak masuk ke mulut tuh. Ini ke mulut pendul masuk kok. Yang cubung coy, yang dia garas. Oh iya. Dia enggak garas ke cubung. Buset, anjir. Berapa biji? Dia makan apa tuh yang sampai masuk rumah sakit? Tai kuda. Tai kuda. Iya. Kuda tai macan dia. Tai macan dia. Goblok ya. Gue demennya mukanya polos, coy, flat gitu lagi makan. Oh, bulat gitu. Tapi karena dia itu, dia masih ngandelin orang tua, coy. Kan dia nge-review bubur yang itu, bubur mutilasi tau lu. Iya. Sama temennya mah dicengkepin mulu tukang bubur, dia mah enggak. Itu kota apa? Laiki. Oh, apa sudah tahu belum sih nang awalan ya coba. Ngasal banget jawab. Purbalingga, Purbalingga, Purwokerto. Kita di atas awan. Udah lama gua enggak pernah nih coy view-view begini nih. Sama banget. Gede enggak ada kan. Ku terakhir kayak gini-gini cermai, cermai pian enggak jati. Cermai mau gitu kan. Gua harus ke cermai lagi nih. Enggak jati. Coba ya. Gua ke Apui lagi tapi gua muterin tiga puncak tuh. Wow, muterin pinggirannya. Iya. Ke kawah aja turun bisa. Kemarin teman gue tuh yang TikTok tuh ke Cermai muterin 3 kawah cok TikTok. Berapa lama? 3 puncak. Iya, 3 puncak. Ke kawah juga bisa turun. Waktu itu gue pas lagi dari Linggarjati. Ada yang turun ke kawah. Ntar aja itu lek. Enggak gue mau ngurusin tadi. Tuh tidur semalam. Anget itu sebenarnya. Gue anget tapi nggak bisa tidur. Gue udah kalau masuk tenda udah pasti anget. Soalnya tendanya full. Gak ada ventilasi. Gak ada ventilasi, cok. Pasti anget. Apanya? Kita langsung buka outernya aja. Biar awet adem. Dingin. Dingin. Dingin gara-gara itunya kan dicopot satu. Kan cetrekannya gue copot iya, jadinya rembes iya, tuh resletingnya bisa iya kita mau ini ya benerin resleting ya ada yang tidur doang kalau udah dipegang ngapain gue ikut ikutan nyenterin kayak apa ya kan gue nyenterin sama cokol kalau ada ngasih ide kayak gitu ide. Itunya buka aja njol gitu buka gak ada kontribusinya sampah 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 PS sampah masyarakat itu aja sampai tenda baru jadi langsung tidur aja itu udah kacau mau dikasih langsung ngetekin tenda gua kalau gua mau kalau dua mana gua dikasih inek gua enggak mau gua enggak mau ini terus Ojen bawa tenda frame-nya ketinggalan satu anjing brutal tuh tapi tetap di tetap gua diriin tenda yang gede banget enggak kebayang gua di dalamnya kayak gimana tuh. Gue lagi nyusu, tumpah di dalam. Tenda kita lo hangat banget ya. Hangat banget. Kayak tunjol ini. Gue dari awal lintas dari Cibodas ngecamp di Putri lu bayangin ke puncak dulu bokeh. Cuci kali anjing cuci. Makasih gua. Gila coy itu. Gua dua kali kayak gitu, satu lagi sama Bogor. Iya. 3. Gua harus naik sama ini. Awal-awal langsung nanjak. Silakan. Entar langsung ngebut lagi kagak bisa gua begitu sih harus pelan-pelan lah. Jadi yang kaki gua sakit. Just nih kata Bang Burhan dia ketuanya penat. Iya. We'll be right back.
Langitnya di sana, Bos. Langit di atas. Orang sana ke mana? Nah, itu yang gue bilang puncak Fuji. Nah, yang merah, daerah merah. Lumayan ya. Ini landai. Iya, sananya landai, naik ke sini doang. Yang bawah enggak ada yang jual, berarti kagak naik deh. Ketemu sama gua tadi. Tadi ada? Iya. Jam berapa dia naik? Jam 4. Jam 3 ini. Buset. Dan dulu aja mas ya. Sampai mas ya. Masih, 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 ini puncak dulu, selamat.